Hai semua, kali ini kita akan lihat episod ke-24 drama bersiri Nur Laila, so jom kita tonton. Tuan Khalid, pembeli, kaki rasuah. Orang yang beritahu saya ini adalah pemilik tanah yang Tuan Khalid rampas untuk buat perumahan bandar baru. Dibayar orang dan rampas tanah tu tak mengalami setujuan. Lepas tu dihalau orang tu, sampai orang tu. Tapi takkanlah seorang pun tak ada buat aduan pasal tanah tu. Macam mana nak buat aduan kalau dah dibayar seorang? Okey. Apa yang you cakap ni, apa yang you bagi tahu I ni, Sarah? Betul ke tak betul? Mestilah betul. I boleh bagi tahu you apa jadi dekat tuan tanah masa dia tak nak serahkan tanah pada dia. Lepas tu, jadi? Tuan tanah tu hilang. Tak dapat nak jumpa. Isteri-isteri diorang yang beritahu. Itu dia. Sarah dah jumpa bukti apa yang dapat apa mengenakan Khalid, sebab dah banyak rancangan yang rancangan jahatnya yang cuba menjatuhkan Imran. Jadi Sarah pun bagi tahu Imran apa yang berlaku, apa bukti yang dia dapat tentang Khalid. Jadi memang Khalid tak selamat lah. Macam mana pula dengan nasib Khalid bila dia tahu dia punya rahsia, dia punya tembelangnya terpecah dan terbongkar. Dalam episod kali ini juga, ibu bapa Noor terkejut dengan kematian Mak Long. Noor pula menghilangkan diri tanpa berita. Tetapi ramai yang tak tahu sebenarnya Noor telah diculik oleh Tolo. Tolo ni bapa ayam yang telah menjadikan Noor Laila pelacur sebelum ni. Jadi dia balik kepada kehidupan lamanya. So macam mana nak menyelamatkan Noor ni daripada tangan Tolo? Adakah Noor akan terselamat ataupun kita kena tengoklah nanti dalam episod ke-24 yang bakal ditayangkan pukul 6 nanti di TV1. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Sekian.